Ganza. Jumpa lagi dengan kami, bincang-bincang santai dengan agen pemegang merek di Indonesia International Motor Show 2017 di GXPO Kemayoran Jakarta Pusat. Kami kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa dari PT Hyundai Mobil Indonesia. Selamat datang Kang Hendrik. Terima kasih sudah mengunjungi booth Carpaganza dan Motopaganza. Apa sih misi atau visi Hyundai Mobil Indonesia terlibat di Indonesia International Motor Show 2017? Okay. Bisa diceritakan? Oke. Okay. Selama ini Hyundai selalu berpartisipasi di Indonesia International Motor Show. Sejak pertama kali diadakan, seingat saya kita tidak pernah satu kali pun tidak ikut, dia selalu ikut. Dan memang kali ini tahun 2017 ini kita agak sedikit merubah konsep. Biasanya di event International Motor Show seperti saat ini kita juga melaunching satu produk, kemudian memperkenalkan produk-produk yang baru. Tapi kali ini kita membuat konsep yang berbeda, benar-benar fokus dengan hard selling, Kang Eka. Benar-benar fokus dengan bagaimana caranya untuk menggairahkan pasar otomotif, di mana yang kita tahu 2017 ini memang agak cukup berat nih, 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama. Nah, kali ini kita masuk benar-benar untuk mendorong, untuk nge-boost supaya penjualan khususnya pasar otomotif kembali bergairah. Ya, seperti itu. Nah, Kang Hendrik, berapa model sih yang diperkenalkan atau yang dipamerkan di IMS 2017? Betul. Kali ini kita punya dua booth kebetulan, Kang Eka. Kita sebut main booth atau booth utama, di mana kita mendisplay 6 mobil yang unggulan kita. Mulai dari H1, Santa Fe, kemudian 2 unit Hyundai Tucson, all new i20 dan juga Grand i10. Di booth utama ada 6, kemudian di booth special vehicle, kami menyebutnya special vehicle karena memang di booth ini kita mendisplay mobil ambulans untuk keperluan-keperluan rumah sakit lah, ya seperti itu. Jadi total kita mendisplay mobil di IMS ini ada 8 unit. 8 unit. Nah, saya dengar juga ada mobil test drive ya. Jadi bisa dinikmati oleh setiap pengunjung atau konsumen. Betul. Mobil test drive-nya apa aja? Kali ini kita membawa 2 unit produk unggulannya untuk di test drive, yaitu Santa Fe CRDi dan yang paling baru yaitu Hyundai Tucson CRDi. Dua produk ini yang kami ketahui banyak yang test drive, ya animonya baik, banyak yang penasaran dengan power dari engine-nya, sehingga ya kita bawa dua produk ini yang lebih utama lah. Apa program-program yang ditawarkan oleh Hyundai kepada pengunjung atau konsumen yang pengen beli? Oke, menarik ini Kang Eka. Jadi kita mempunyai down payment yang sangat ringan, kira-kira ya 20 jutaan pun ada, atau 20% pun ada, itu sangat ringan. Kemudian kita punya bunga 0% untuk semua tipe Hyundai. Kemudian kita punya tenor atau masa waktu untuk kredit itu bisa sampai dengan 7 tahun. Jadi selain ringan dari sisi bunga, down payment-nya pun juga terjangkau dan tenornya bisa cukup panjang. Saya rasa ini pas lah untuk konsumen di Indonesia. Betul. Selain itu kita punya hadiah langsung yang sifatnya lucky draw, tetapi hadiahnya ini menarik. Mulai dari laptop, kemudian ada juga smartphone gitu dan lain-lain lah, kamera digital dan lain-lain. Nah ini bisa langsung ambil hadiahnya atau lucky draw-nya. Kira-kira seperti itu sih, Kang. Oh, yang itu berhadiah langsung. Iya. Setiap SPK bisa ambil lucky draw dengan hadiah seperti itu. Oke. Itu cukup menarik ya. Menarik sekali. Dan terima kasih. Sama-sama. Ya, atas bincang-bincangnya. Terima kasih. Sekian Carpaganza bincang-bincang kami dengan Kang Hendrik dari PT Hyundai Mobil Indonesia, Hyundai Industri ini. Terima kasih Kang. Terima kasih Hendrik, atas tangannya. Terima kasih. Sukses selalu buat Kang Hendrik dan Hyundai. Sukses juga untuk Carpaganza. Siap. Thank you. Terima kasih.